Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis, 15 Desember 2022, terpantau naik untuk cetakan Antam dan UBS, meskipun emas global tertekan kenaikan suku bunga The Fed semalam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram adalah Rp577.000, turun Rp8.000 dibandingkan harga Rabu, 14 Desember 2022. Adapun harga logam mulia cetakan UBS 24 karat ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian naik Rp8.000 ke Rp539.000. Harga 1 gram emas Antam 24 karat di Pegadaian hari ini Rp1.049.000, naik Rp4.000, sementara harga emas 24 karat UBS di Pegadaian berada di Rp1.010.000, naik Rp15.000 dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp5.007.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.951.000. Kemudian, harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.956.000. Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp9.849.000. Sekian harga emas untuk tanggal 15 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.